5, 4, 3, 2, 1. Jangan lupa di subscribe Febia channel ya. Nah, ini lagi mau sampai ya. Udah pakai maskernya, ayo kita ke dalam. Mau beli air minum ya. Kali ini kita cuma mau beli aqua ya. Ya tapi sebenarnya kalau misalnya kalau niatnya hari beli, niatnya beli aqua tapi kita beli yang lain ya. Nah, ini isi supermarket di Italia. Ah, ini pilih mangga. Sayur si lupu. Ini suan demi tukar kilo. Ini namanya lettuce. Ini namanya seledri. Ini ada bawang. Bawang bombay ya, kalau tahu. Ini bawang bombay juga. Ini juga. Ini lemon. Ini bawang. Ini kayak teh ya. Ini teh original dari Italia. Ini yang kata kalian itu pedes, cabai pedes itu. Ternyata ini isinya itu enggak pedes ya. Bentuknya aja yang gede. Dan kataku enggak pedes, karena aku udah pernah cobain, enggak pedes sama sekali. Nah, di sini sekarang lagi banyak lemon-lemon. Dan di sini juga banyak ya, apa kayak keju-keju. Di sana keju semua ya, lagi daging-dagingan juga. Dan tentunya di sini ya pasti makannya biskuit atau enggak roti-roti gitu. Roti-roti kayak gini. Nah, di sini ada coklat-coklat untuk sarapan. Ini kayak snack tapi dari roti gitu. Di sini selalu roti ya.
Habis itu di sini lagi buah-buahan semua ini. Ini kayak jus. Ya tau lah kalian kalau jus. Nah, ini itu coklat isinya. Coklat dari Nutella, dari Panstella. Sembra grande, questo è mio canale. Pone arancione e integrale, so dire. Apa ya, dari madu ya. Nah, itu dari kacang pistachio asli dari Sicilia. Ini yang pebi cobain di rumah nona. Questi sono buoni? Sì. Certo, questi siciliani. Ini mereka main ya. Angge costa io mangiare. Tapi makan di rumah nona. Ma che cos'è? Cosa? Ne vuoi due? Solo una. Prima prova. Sì, e poi? Poi. Nengok kan di sini banyak kali kayak biskuit-biskuit, tapi mama aku ini dia nggak suka biskuit. Tapi yang bagus. Atau hal-hal yang manis. Yeah, I don't know if you want. Jadi. Ah, tengok yang ini aja nggak mang? Okay. Nah, ini tengok ini ya. Nah, ini cafes itu. Ini betulan asli ya ini kopinya. Ini snack dan coklat. Ah. Ini coklat-coklat semua ya. Ada coklat kacang, coklat strawberry. Ah. Ini nih. Pasti mama aku suka banget. Mama, coklat cabe. Enggak enak, enggak suka. Papa. Aroma picante. Molto bene. Enggak. Ini rasa kelapa. Ini coklatnya itu sama pake nasi. Pakai sangu. Ini pancake. Ada pancake. Isinya pancake. Ini kue-kue yang kita juga di Indonesia ada loh ini. Kayak gini kuenya. Dan ini tentu ini aja kalian tahu ya. Nah, ini yang mama. Ini pancake-nya ini lembut butter banget. Butter choco kiss. Karena ini enggak terlalu manis ya, makanya mama suka. Nah, ini asli dari Sicilia. Ini ada terigu untuk pizza. Kilo untuk pizza. Ini semuanya terigu ya. Ini rasa strawberry. Sudah tahu. Ini rasa kacang. Ini rasa susu ya. Ini rasa susu, kopi. Rasa kopi. Ini kacang. Itu udah tahu Pak. Dan nah ini kalau kita bisa buat di sini masukin krimnya. Di sini namanya cannolo. Nah, ini tentunya kalian tahu ya ini apa namanya MM. Dan tentunya di sini ada KitKat. Dan ada terigu pastinya semuanya. Nah, di sini untuk pasta, untuk spaghetti. Nah, ini semua pasta. Nah, ini pasta banyak-banyak bentuk ya. Nah,
Ini spaghetti pasta, spaghetti. Ini nasi. Nasi di sini gini ya. Ini pakai jamur, nasinya ini enak banget. Kalau kalian coba pasti kalian suka. Ini kayak kita ya, nasi kuning. Begitu aja sih. Nah, abis itu ini ya, bisa tengok dari sini ini, tengok gede-gede. Ini berarti nasinya itu puluhan kali ya, sama ini. Nah, ini semuanya penuh banget. Ini ada mamanya Iteng sama Papa Kabayan ya. Nah, ini sama ya, tapi ini katanya bagus loh. Kamera di sini, Bibi. Ada YouTuber. Oh, aku fans kamu. Fans. Ini untuk bumbu-bumbu ya. Nah. Ada pepper, ada ini. Ini tupai pepper. Also pepper. Pepper we have. Yeah, but this is a dime. Ini gede banget, tahu? Ini isinya daging ya, daging halus. Ini ada saus untuk spaghetti, untuk pasta. Ini kata kita saus ya, tapi di sini nggak ada saus ABC ya. Ini untuk anak-anak. Di sini asem ya. Nah, ini kayak makanan kaleng gitu, namanya polpa. Dari singkong, ini dari tomat-tomat ya. Ini makanan kaleng dari tomat. Nah, ini yang tadi aku bilang nasi. Kamu Fabia Channel? Oh please, aku fans. Nah, ini juga. Untuk spaghetti semua ini, untuk spaghetti ya, ini lemon sama ini. Abis itu ada dari ikan, bermacam-macam rasa untuk dicampurkan sih. Dan di sini tentunya asli ya, kalau misalnya minyak olive gitu ya, ini asli 1 liter. Nah, dari sininya kita bisa nampak ini asli atau enggak. Di sini jernih, di sini enggak, berarti ini udah enggak bagus ya. Nah, ini juga minyak, tapi dari sayuran ya. Nah, ada makanan kaleng juga. Ini terigu lagi. Ini saus. Nah, ini yang tadi aku tunjuk. Ini saus dari tomat ya. Habis itu ini kayak spaghetti, tapi ini pasta ya namanya di sini. Habis itu ada kue-kue lagi untuk makan malamnya. Nah, habis itu kita beli segini. Nah, ini bumbu-bumbu lagi. Itu kayaknya kayak labu-labu gitu ya, labu kan. Fungi. Jamur. Nah, ini kita beli snack. Nah, ini semuanya ya. Ini dari makanan yang udah diolah, tinggal kita panasin aja. Ini yang tadi aku cabe itu, yang aku bilang nggak pedes itu. Ini dia. Ini roti-roti
Iya. Ini untuk kita sarapan pagi. Nah, di sini juga ada untuk makanan kucing. Ini daging-daging yang udah diituin, dihalusin. Jadi gitu. Ini ada ikan. Ini ikan, ini salmon. Nah. Habis itu ini sausnya banyak banget sampai bawah sini. Ini mayones, ada juga untuk hamburger ya. Ini lain-lain ya rasanya. Ini kalau di sini makannya pakai daging yang udah direpatin B2 ya. Nah. Wow. Ini lagi duduk. Nah, kita bisa beli kayak keju, itu gede banget kejunya. Itu, nah, itu makanan, itu keju semua asli ya kejunya. Habis itu kita belum ke sana. Nah, ini yang kita beli. Ini ada olive. Ini semuanya. Ini ada susu. Ini lagi full ya. Ini kejunya gede banget. Nah, ini juga daging susu ya. Ini daging susu semua. Mau nambah sama yogurt dulu? Dessert. Ini daging susu semua ya yang tadi. Ini semuanya daging susu ya. Di sini paling banyak ke susu. Nah, di sini untuk tempat tikus. Tisu-tisu sama makanan-makanan kayak madu dari buah-buahan. Ada daging susu untuk anak bayi. Habis itu ini ada tisu basah, ada pampers, ini juga ada tisu basah ya. Ini untuk pengaram ruangan ya. Nah, ini juga kayak nggak tahu aku pun. Ini untuk kita wangi. Di sini juga ada obat nyamuk yang sama ini kayak di Indonesia. Nah, ini linen semua ya yang bawah nih. Habis itu ini semuanya tisu ya. Yang di sini semuanya tisu. Sama ada ini untuk ke kamar mandi sama ini. Ini untuk makanan ya. Nah, ini ada kita tahu ya baygon itu untuk nyamuk ya. Nah, kita bisa juga ini sama juga ya. Tapi kalau aku mau kalian dekat gunung kayaknya kalian harus butuh kayak gitu. Dan kata aku betul ya. Kita di sini pertamanya mau beli aqua, tapi mereka beli yang lainnya, okay? Nah, itu sampai sana. Di situ tuh itu untuk kayak untuk peralatan mandi semua untuk bahan cewek juga ya. Habis itu juga aku juga ini ada untuk ini katembat ya. Ini juga untuk luka ya. Jadi lukanya ini bisa sembuh kayak itu dalam 1 menit. Nah, ini kata untuk ibu-ibu rumah tangga pasti tahu ya ini apa. Nah, di sini untuk nyuci semua ya, semuanya untuk nyuci ya. Nah, dari atas ke bawah semuanya untuk nyuci. Sama juga di sana semuanya untuk nyuci ya semuanya. Nah, bagi kalian yang ibu-ibu katanya di Indonesia semuanya mahal, di sini lebih mahal ya, berkali-kali lipat dari harga biasanya. Nah, ini di sini juga untuk daging. Dan ini kabayan membuat kesalahan ya. Nah, ini untuk ibu-ibu yang katanya
Yang katanya Indonesia itu mahal untuk cucian, di sini lebih mahal, lebih berlipat-lipat. Ya, ini juga pasti untuk keperluan rumah semuanya ya. Ini untuk bersih-bersih, dan ini juga pastinya ibu-ibu tahu, ini lap-lap sama untuk ngepel. Ini juga ada sapu ya, kita beli tongkatnya di sana. Ini penjepit untuk kita itu ya. Habis itu ada plastik, ada semuanya ya. Nah, di sini untuk para bapak-bapak pasti suka ya. Ada minum-minuman bir gitu. Habis itu di sini juga untuk nasi-nasi semua. Habis itu di sana ada teh-teh semuanya asli original. Habis itu minuman-minuman khas Istana. Kalau di Indonesia namanya Mama Lemon, di sini Svelto. Ya, jadi di sini beda-beda ya namanya. Nah, aslinya Mama Lemon ini jadi Svelto. Nah, ayo kita lanjut lagi. Ini ada sapu tangan, isinya 100. Ini minum-minumannya nih, ini bir ya. Ini Red Bull tau ya. Ini Fanta. Ini untuk tempat daging semua ya. Ini ada daging babi. B2. Habis itu ada sapi, ada ayam pastinya. Ini big semuanya. Semuanya ini big. Dan di sini minumannya ini khusus untuk perayaan, dan ini juga ada minuman itu rasanya lemon ya. Namanya juga lemonade. Ini bir gitu ya. Ini ada telur pastinya. Ya. Telur selalu ada. Ini yang tadi aku bilang, ini semuanya bir, untuk bapak-bapak pasti suka banget. Dan katanya juga yang paling bagus itu ini kalau di Indonesia ya. Setahu aku. Nah, akhirnya kita ketemu juga untuk aqua. Dan di sini juga bir. Dan di sini untuk aqua aja ya. Nah, ini air ini yang namanya lete. Ini namanya ada gasnya ya, bisa dinampakin di sini. Dan ini terus aja ya, Coca-Cola. Ini minuman kecilnya. Dan ini itu minuman. Nah, ini aku suka ini. Ini ada jeruknya di sini. Aku suka banget ini. Ini kayak jus. Nah, ini pasti minuman juga ya. Nah, ini dari Sicilia. Ini namanya ini klasik. Maksudnya lama banget ini minumannya. Ini ada yang biasa, ini yang biasanya lemon ya. Habis itu Kinoto itu kayak ada kolanya. Nah, di sini untuk Coca-Cola ya semuanya. Dan di sini juga ternyata ada juga untuk cola ya. Ini namanya cola. Nah, ini yang namanya cola. Nah, ini Coca-Cola yang zero. Nah, ini yang original. Dan ini Fanta, cuman adanya yang cuman warnanya ini. Enggak ada warna merah atau apa. Ini sprit ya. Tapi di sini lebih alami spritnya. Pakai lemonnya asli banget. Oke, kita kembali lagi ke Mama Papa. Mamanya Ethan, Papa Akabayan. Oke. Ternyata Papa Akabayan sama mamanya Ethan lagi pilih-pilih bir ya. Ini dari aku bilang. Ini semuanya ya. Nih. Ini gede ya, lumayan gede ya. Ini gloss ya. Oke. Okay.
kita mau ke sana ya. Nah, ini juga tegas ya juga. Jadi bisa tengok aja deh kebetulan. Nah, di sini juga ada jus juga ya. Ini kayak minuman, ada minyak, ada minuman yang kayak kesannya minyak minumannya. Habis itu ini daging ikannya. Habis itu ini pasta, ini pizza putih gitu dari keju aja. Ini ada tomatnya, ini ada jamurnya, ini ada nggak tahu apa namanya. Ini ada ikannya, ini kacang gitu ya. Nah, ini pasti kalian tahu juga ya untuk yang pakai diet. Ini ada untuk sup, ada juga untuk ini. Dan ini kalian pasti tahu. Ini juga. Ini brokoli, ada juga ini. Ini enak tahu ya dimakannya, enak. Nah, ini paling terkenal di sini. Yang tadi, ini juga sama. Ini yang tadi ya. Nah, ini ada udang, ada kayak tadi bawang. Ini dari cabe yang tadi pertama. Ini nugget, nggak tahu dari mana. Nah, ini kentang ya, pasti tahu ya. Ini juga. Ini daging. Nah, ini juga ada daging ayam. Sama ini Ashley, berarti ini tuh bagus ya itunya, esnya. Okay, ini yang tadi aqua yang tadi kita tengok. Dan ini juga, ini semuanya untuk biskuit cemilanan anak-anak di sini. Ini semuanya untuk cemilanan anak-anak, semuanya di sini sampai atas. Ini semuanya ya. Nah, ini juga untuk anak-anak ya. Ini ya untuk orang dewasa. Tapi di sini katanya ini pedes banget. Tapi aku cobain pas waktu kemarin. Nanti aku cobain. Ini nggak pedes sama sekali. Nah, bisa ini dari ikan, dari sapi, dan dari kambing. Ini dari ikan semua yang ini, dari laut ini. Semuanya dari laut ini. Yang sebelah sini semuanya dari laut ya. Ini juga dari ikan ya semuanya. Ini katanya yang aneh tadi ini itu. Pokoknya kelilingan yang di sini itu semuanya itu dari laut ya. Nah, ini semuanya dari laut. Nah, ini es krim ada. Ini maklum pun ada ya sampai ke sini. Nah, ini roti-roti yang jadi kita tengok, dan itu ada krim yang aku bilang. Bagi ibu-ibu yang males, ini bisa beli. Ini untuk kopi ya, di sini kecil kali ya. Habis itu ini ada piring plastik supaya ibu-ibu kalau nggak mau nyuci pakai piring plastik aja. Semuanya di sini untuk plastik ya. Nah, ini juga yang untuk jualan ini, pakai yang ini. Dan ada tisu juga yang tadi aku sempat bilang. Ini tisu, dan ada juga untuk makanan hewan pastinya. Ini untuk semuanya, ini peralatan untuk hewan. Dan untuk itu juga. Di sebelah sini untuk hewan semua ya, dari sana. Nah, itu semuanya makanan hewan. Dan itu yang tadi juga sama. Nah, jadi inilah isinya grosir Sicilian. Nah, ini yang tadi aku bilang ya. Ini untuk itu. Semuanya. Ini dari babi, dari B2 ya. Ini dari B2 ya. Nah, untuk mama-mama pasti suka ini, sama bapak-bapak ini. Semuanya untuk perawatan ya. Semuanya nih untuk perawatan semua.
perempuan, laki-laki semuanya. Ini perlaratan untuk kalian ya. Ini juga ada coklat dari Kinder ya, Kinder Joy. Nih, ada isi-isinya, ini juga katanya di Jackman lebih murah ya. Dan ini untuk pakai laki-laki. Dan ini juga dari coklat semuanya. Dan ini ada lem. Nah, baterai. Dan ini baterai juga, ini coklat-coklat semua. Nah, dan ini ada juga karpet. Dan ini untuk yang manis-manis untuk anak-anak ya. Pasti anak-anaknya suka kalau makan ini. Dan semuanya kita tengok. Semuanya coklat di sini. Untuk menggoda anak-anak pastinya. Nah, ini juga ada permen. Ini kita udah dikasih. Kita ya kalau kita siapkan tadi ini semuanya ha. Kita udah selesai belanjanya segini dan semuanya ini 20 30 euro ya semua ini sama ini juga. Di sini tadi hujan ya, jadi dingin banget di sana. Okay. Itulah keseruan belanja ala keluarga Sunda Itali. Adalah keluarga Fabia Channel. Ini keseruannya. Okay. Okay, jadi udah dulu ya. Jangan lupa like, subscribe. Comment. Ya guys, tong ilap. Like, subscribe. Baby, jangan ketawa. Jangan. Okay. Okay. Bye bye. Bye bye.